tugas dari Pak Camat ya, tentang pengajuan atau usulan desa yang diajukan ke kecamatan. Rencana pembangunan sing tahun 2020 itu Desa Pandeyan dari hasil sementara sebelum musrenbang des ya, itu seperti tahun kemarin kan sudah mengusulkan, cuman perankingannya kan di bawah. Nah untuk itu tahun 2020 mengacu dari usulan kemarin, itu jalan kecamatan dari arah jurusan Salamates Pandian ke Cakul itu termasuk proyek lanjutan karena yang kemarin sudah pernah dilaksanakan yang dari Cakul ke Desa Pandian di Dusun Jogadi. Kurang lebih panjangnya sekitar 3000 meter itu usulan satu. Usulan kedua nanti bidang peningkatan perekonomian itu dan sangat memprihatinkan, yaitu pasar desa ya, pasar desanya sudah parah. Mudah-mudahan nanti di musrenbang cam bisa di masuk prioritas ranking atas gitu. Kemudian di bidang kesehatan tetap seperti BNT, seperti yang lain-lain juga. Kemudian bidang pertanian ya, tetap kami usulan-usulan dari bawah saya masukkan. Usulannya banyak, kalau sudah di kecamatan itu kan kita perbedakan satu kecamatan, mungkin dari kecamatan sendiri dibatasi gitu, usulan berapa gitu. Saya kira itu mas ya, yang usulan ke 20 bisa panjang. Terima kasih atas waktunya mas.